Cleo XJKT48 dituding netizen zalim gara-gara masalah lowongan kerja. Nama Cleo mendadak viral karena unggahannya mengenai lowongan kerja di rumahnya. Ia sedang mencari asisten rumah tangga setelah sebelumnya para ART-nya selalu kabur. Tak mau zonk lagi, Cleo menulis syarat yang cukup panjang di dalamnya. Namun ada dua syarat di lowongan kerja tersebut yang membuat netizen heboh, yakni soal pemberian gaji dan penahanan gaji selama 3 bulan pertama. Netizen pun menyebut Cleo sebagai sosok yang zalim karena memberi gaji yang sangat kecil apalagi tugas ART cukup banyak. Meski mengaku trauma dengan ART yang kabur, namun syarat Cleo untuk menahan gaji ART selama 3 bulan pertama tetap dianggap zalim dan melanggar hak pekerja. Namun Cleo menyatakan bahwa gaji tersebut belum termasuk dengan bonus, hanya saja tidak ia cantumkan dalam lowongan kerja tersebut. Tapi dengan posisi Cleo memiliki 3 orang anak, pekerjaan sebagai ART di rumahnya tentu cukup berat. Dan meski ada bonus, netizen menilai bahwa gaji pokoknya tidak sepadan dengan pekerjaan yang diberikan. Nah, kalau menurut kamu gimana nih, Cleovers?